and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Marwakoi. Di video kali ini saya ingin mengabulkan permintaan daripada subscriber saya. Di beberapa waktu lalu beliau merequest Om bongkar filter kolam koi-nya. Jadi kolam koi ini bisa kalian lihat, ini untuk panjang kolam ini semuanya tuh 3 meter 20 include filter dan kolamnya. Jadi untuk lebarnya 1 meter 20, kedalamannya 90 cm kurang lah. Jadi kolam ini kurang lebih hampir 3 ton lebih dikit. Nah, jadi untuk filterisasi daripada kolam ini sebenarnya sudah sering saya review. Tentunya kalian ya kalau mengikuti channel saya pasti tahulah untuk sistem pemipaannya dan alur filterisasinya tuh seperti apa. Jadi sebelum kita bahas, yang baru menemukan channel saya Marwakoi bisa dibantu buat subscribe tentunya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi dimana untuk filterisasi daripada kolam ini sangat-sangatlah gampang dan tentunya nggak merepotkan bagi saya sendiri, tentunya pemilik daripada kolam koi saya ini. Jadi untuk backwash ini di kolam koi saya itu yang sering dibersihkan, ada saat di sini itu kolam saya ini ada 3 chamber, Sobat Marwakoi. Bisa kalian lihat nih ubin-ubinnya, om kok kolamnya kayaknya nggak ada filternya. Nah, jangan salah, jadi di ubin-ubin ini sebenarnya ini filter, Sobat Marwakoi. Jadi kalau kalian berkunjung ke kolam saya melihat, nah seperti ini kan nggak ada filter nih kelihatannya, padahal filter itu ada di bawah bangku. Nah, ini ada 3 chamber, 1, 2, dan 3 itu. Jadi masing-masing panjangnya 80 cm, lebarnya 40 cm. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bongkar isinya tuh seperti apa. Jadi media yang sering saya bongkar tuh yang mekanis, yang chamber 1 dan chamber 2, 3-nya itu sudah hampir 2 tahun nggak pernah saya bongkar karena itu sangat-sangat ribet lah, karena ini coran kurang lebih ketebalannya hampir 5-6 cm. Jadi kalian bayangkan mengangkat tiap hari untuk coran setinggi itu ya lumayan berat. Nah, makanya saya maksimalkan untuk biologisnya dengan ya nanti kalian lihat sendirilah isinya itu apa. Jadi yang sering dibersihkan tuh yang chamber 1, tentunya yang mekanis. Mekanis ini bisa saya bersihkan tuh paling seminggu sekali ya, dilihat dari kondisi air di kolamnya dan tuspakannya kayak gimana. Udah nggak usah berpanjang lebar lagi, kita akan bongkar rahasia daripada kolam saya ini. Oke. Oke, Sobat Marwakoi, ini untuk filter nomor 1 ya. Chamber 1, chamber 2, dan chamber 3. Jadi untuk chamber 1 ini yang sering saya lakukan backwash, yakni untuk media ini, apa namanya nih, brushnya. Nah, bisa kalian lihat kolamnya masih jernih ya, Sobat Marwakoi, masih bening. Nah, ini endapan kotorannya. Ini bisa kalian lihat endapan kotorannya. Nah, nanti ini sekalian mau saya backwash, saya buang untuk lumpurnya. Lalu ini pipa 3 in dia menghadap ke bawah. Nah, kita akan bongkar untuk chamber 2 dan 3-nya ya, Sobat Marwakoi.
Oke, Sobat Marwako, kita lanjut. Karena tadi ada customer yang datang ngambil ikan, jadi saya layanin dulu. Dan ini untuk chamber 2-nya dan yang terakhir chamber 3. Nah, ini chambernya berantakan ya, Sobat Marwako. Tapi bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas air kolamnya ya, mantap. Nah, jadi saya sedikit jelaskan untuk filterisasi daripada kolam saya ini. Chamber 1 ini alirannya yang dari bottom drain. Nah, bottom drain itu ada di bawah sana. Dan skimmer ini skimmer berputar ya. Nah, ini skimmer berputar masuk ke chamber 1. Di chamber 1 ini isinya beras. Beras itu semacam kayak sikat, fungsinya buat menangkap kotoran halus. Nah, ini yang sering dibersihkan dan masuk ke ini media spon jaring. Nah, ini ada bioblok hitam yang saya sekat. Nah, ini pipa 3 ini ada 2, dia alirannya ke bawah. Nah, di bawah sini ada jet mat. Ini saya buka. Nah, itu jet mat nih. Nah, ini ada jet mat, kotor banget. Nanti sekalian saya backwash lah, ini udah bertahun-tahun ini. Cie, bertahun-tahun. Jadi untuk yang mekanis ini sebenarnya nggak pernah dibersihkan juga. Ini minimal 2 minggu sekali baru dibersihkan. Dan lanjut ke chamber 2. Nah, di sini chamber 2 ini 2 tahun ya nggak pernah dibersihin nih, Sobat Marwakoy. Bisa kalian lihat sendiri medianya sampai hitam. Nah, ini udah measure. Kebetulan di sini saya pakai Momogi ya. Jadi full Momogi. Nah, chamber 2 ini full Momogi, Sobat Marwakoy. Jadi dari chamber 1 ini masuk ke chamber 2. Setelah chamber 2 lalu ke chamber terakhir nih, chamber 3. Nah, chamber 3 ini pompa dan saya campur juga Momogi, jadi buat menu-menuhin daripada filternya. Nah, ini pompanya 5000, yang itu 3200, jadi 8200 nih untuk pompa yang ada di dalam chamber saya, Sobat Marwako. Nah, penampakannya seperti ini. Sebenarnya ini udah sering saya review ya, mungkin biar memperjelas lagi untuk isi daripada chamber kolam koi saya tuh isinya seperti ini, Sobat Marwako. Jadi dari chamber terakhir pompa ini masuknya ke venturi ya. Ini saya khususkan buat venturi dengan pompa 5000. Nah, itu venturinya, Sobat Marwako. Semburannya kenceng. Dan untuk pompa yang satunya lagi ke waterfall sana itu. Nah, untuk pompa yang 5000 ini memang buat venturi, sangat ya kenceng, nggak ganggu flownya. Nanti kalian cek lagi buat cara membuat venturi, di video saya udah buatkan tutorialnya. Dan untuk ya isinya hanya seperti ini ya untuk chamber saya. Nah, jadi ini 30% lah. Ini lebarnya 80, panjangnya 1,20 meter untuk chamber filternya. Jadi kenapa saya jarang bongkar untuk biologis, karena ini udah 2 tahun kuat, nggak masalah, ikannya sehat-sehat juga. Yang penting mekanisnya ini berasnya sering dibersihin aja. Dan juga karena tutupnya ini, nah, ini coran dari beton. Tuh, bisa kalian lihat, Sobat Marwako, corannya. Nah, ini corannya tebelnya 6 cm nih. 6 cm, Sobat Marwako.
Jadi memang untuk media biologis makanya saya jarang bongkar karena berat dan juga tentunya ya harus bagus untuk biologisnya. Jadi ya ikannya aman tentunya. Oke ya, untuk review daripada chamber kolam koi saya seperti ini aja sobat marwakoi. Ini saya sekalian mau buat backwash, nyuci media filter yang ini nih. Tuh, lumpurnya udah banyak jadi harus dibersihkan. Oke, untuk reviewnya kali ini cukup sekian dulu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa dibantu buat subscribe. Oke, cabut dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.